Teman-teman, kali ini saya mau mereview lemari jualan. Ini lemari jualan yang standar, teman-teman. Ini sederhana sekali ini modelnya, ya. Ini, tapi ini kuat ya, teman-teman. Ya. Nah, ini, jadi ibaratkan kita lagi berjualan. Cara itu kita menggunakan sebagainya. Nah, samping juga ini ada lancinya, teman-teman, ya. Ini, oke, ini lancinya. Ini bagian dalamnya, ini kuat sekali. Jadi untuk menyimpan barang-barang yang disimpan di warung boleh, teman-teman, tinggal kita kunci, ya. Jadi ini semua, ini lemari ini tidak menggunakan kayu sama sekali. Jadi semuanya dari bahan aluminium semua, ya. Nah, ini. Nah, ini ada grendernya. Nah, ini bawa. Jadi kita kunci, ya. Nah, ini. Ya, ini. Oke. Setelah itu, nah, ini, teman-teman. Nah, kita kunci. Oke. Nah, ini. Seperti ini review lemari jualan, ya, dari jualan ini. Semoga yang beli lemari ini dapat rezeki yang banyak dan berkah, ya, teman-teman. Oke, terima kasih.